isu lama selalu muncul, transaksi narkoba di dalam lapas. Pak Wamenkumham, ini selalu kami temukan, transaksi narkoba di dalam lapas. Pernah kami tanya kepolisian juga dan BNN, disampaikan juga. BNN menyampaikan kami sulit masuk ke dalam lapas. Masuk lapas tidak boleh masuk. Polisi tidak boleh masuk ke dalam lapas. Padahal diketahui ada informasi dari dalam, ada transaksi narkoba di dalam lapas. BNN mau masuk tidak diperkenankan. Polisi mau masuk apalagi. Kami temukan juga ini. Ya, lalu kita membaca, mendengar angka ini dengan apa yang kita lihat di lapangan, tidak connect, tidak nyambung. Kemana duitnya ini? Ya, sementara hal-hal lain yang kita dapat. Ya. Tapi di saya pernah ke Surabaya, ada perbaikan, ada perubahan di Surabaya itu. Banyak kafe di dalam lapas, kafe bagus. Di lapas ada kafe-kafe bagus. Jadi orang yang punya duit di lapas, mereka buka kafe, buka restoran juga. Terus sekarang ada perubahan yang luar biasa. Tapi apa begitu ya? Apa iya? Jadi Pak Menteri, kita, ya, saya menyampaikan ini untuk Pak Menkumham, mungkin perlu, karena besar sekali 8 triliun ini. Saya Liviana Cerlisa, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.